keras ya, TRDS ini yang facelift ya. Ini lampunya sudah putih, yang peleknya juga sudah berbeda dari yang 2014-15, ini 15-16an ya. Nah, ya sudah new. Ini sih keting warna asli putih. Kita tengok ya, warna aslinya putih seperti itu. Manual, kita tengok. Nah, ini harganya 156 juta. Nanti terima ketingnya kita lepas ya, terima kinclong tentunya baru dapat lokal lagi. Ya menat monggo silahkan untuk Toyota Rush ya. Seperti ini juga bisa, terima copot keting, terima poles juga bisa. Terios baru datang yang TX Adventure ya ini ya. Oh, Terios apa Rush? Kita tengok dulu sebentar. Teriosnya juga ada yang baru datang soalnya. Oh, Terios ya, TX Adventure tahunnya berapa ini? 12. Kurang lebih 12 ya, kurang lebih ya 13 pemakaian. Platnya F, harganya ini di angka cukup di angka 108 juta. Ditulis Mas, 108 Mas. Ini ada Rush TRDS tahunnya 2018. Varian tertinggi, kondisi insya Allah bagus. Warnanya silver, transmisinya ini matic ya. Transmisinya matic, harganya kita jual murah meriah. Untuk tipe TRD 189.500, yang minat silakan monggo. Nah, sama Terios yang tipe terendah pun harganya kurang lebih sama. Padahal kondisi ini bagus ya. Ini pemung baru datang. Kebetulan stoknya banyak lah, jadi langsung kita obrol saja. Toyota Rush juga nih platnya L. Harganya cuma 89 juta aja nih, yang minat silakan. Toyota Rush 89 juta. Jenengan uang 89 juta udah dapat Toyota Rush matic transmisi. Baru datang lagi ada Terios R. Ini R ya, yang tipe R. Jadi varian tinggi. 2016 harganya 148 juta aja nih. Tipenya R. Ini matic jarang ada ini. Kebiasaan kebanyakan manual, pas kebetulan datang ini matic. Nah, mobilnya seperti ini. Dan insya Allah kondisi masih bagus dalamnya itu. Ini kita ada lagi New Terios tahun 2016 ya, ini platnya di Bandung. Ini baru masuk juga, velgnya jauh dari racing. Harganya ini kita jual cukup 136 juta, yang minat silakan. 2016 sudah new. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Manual transmisi, ban-bannya juga masih tebal ya itu, depan belakang. Oh, untuk interior juga masih bagus, manual transmisi. Joknya sudah di cover. Nah, ini ada lagi Rush TRD Sportivo ya, platnya E. Itu daerah Cirebon, tahunnya 2018. Ini harganya sudah kita kasih harga ya, 198 juta. Ini harga pas, harga obral. Ini yang TRD Sportivo, sudah start engine ya, 2018 manual transmisi. Ini ada lagi Toyota Rush, tahunnya 2013. Ini tipenya G. Ini biasanya kita jual cuma 130 jutaan, ini kita jual cuma 117 juta aja. Yang minat silakan. Warnanya silver, manual transmisi ini Toyota Rush-nya. Nih manual untuk transmisinya, barcode-nya juga masih ada ya ini di belakang. Toyota Rush ya, Toyota Rush TRD Sportivo tahunnya 2007. Ini harganya 106 juta. Toyota Rush 2007 harganya 106 juta. Tipenya S. Toyota tipe R 2016 148 juta. Ya minat monggo. Velgnya juga gianeng tipe R ya ini ya. Rush ya, Rush 2020-an kita tengok velgnya sudah beda ya dengan 2019-an. Ini harganya kita jual cukup 199 juta ya, minat silakan ya. Matic transmisi Toyota Rush TRDS, yang minat silakan monggo. 2018-an tipe tertinggi, harganya 189 juta 500, yang minat monggo silakan. Matic transmisi ya, Rush TRDS. Terios, yang minat monggo. Manual transmisi, kilometer berapa pak? 143 kilometernya, tahunnya 2012-an, TX harganya 116 juta ya, minat monggo silahkan Teriosnya. Terus Terios Adventure ini juga ada ya, yang TX Adventure. Ini tahunnya 2013-an ini kalau tidak salah. Matic transmisi. Nah, seperti itu mobilnya. Baru masuk kemarin. Terios ya, minat silahkan 2019. Terios yang new. Nah, yang facelift harganya 179 juta. Nah, manual transmisi ya, minat silahkan monggo. Rush lagi 125 ya, 2013. Ini manual matic, kita cek dulu. Oh, manual ya, itu manual. Toyota Rush GR ya, masih dipakai belum ada setahun ya, minat silakan. Kilometernya berapa Mas? 10-an. 10 20-an kurang lebih ya, GR Rush GR yang tipe tertinggi. Harganya ini kita jual 226 juta, yang minat silakan. Rush GR-nya belum ada setahun. Harga barunya sekitar 280-290an ya.